Karena orang yang paling penting untuk kita senangkan hatinya, untuk kita hibur adalah orang tua kita. Lebih dari itu nomor dua. Selainnya mereka berdua nomor dua. Tidak perlu kita utamakan lebih dari orang tua kita. Jadi orang yang pertama kali yang harus kita senangkan hatinya siapa? Orang tua. Jangan sebagian anak nasallahu alaihi ngikutin kemauan temannya, orang tuanya yang diganggu. Nasallahu alaihi. Ini termasuk sebuah perkara yang durhaka. Yang buat anak tersebut tidak bakal jadi bahagia dunia akhirat. Tapi anak yang bakti, yang jaga dan menyenangkan hatinya orang tua, hormat kepada orang tuanya, dia akan mendapat empat kabar gembira. Kabar yang pertama, dia tidak akan meninggal sebelum nikah. Kabar yang kedua, kalaupun dia nikah tidak akan jadi mandul. Yang ketiga, anaknya tidak akan meninggal waktu kecil. Yang keempat, anaknya akan bakti kepada dia sebagaimana dia bakti kepada orang tuanya. Al-waladil bar mayadkhulun nar. Anak yang bakti kepada orang tua tidak masuk neraka jahanam. Wa in amil ma'amil minal mukhalafat. Meskipun dia ngerjakan apapun amalan yang tidak baik, akan dikasih taufik dan hidayahnya sehingga dikasih taubat sama Allah dan diterima taubatnya. Anak yang bakti kepada orang tua. Wal waladil aq, anak yang durhaka tidak masuk surganya Allah. Wa in amil ma'amil ma'ta'at. Nasallallahu alaihi wa sallam.